Halo semuanya, sekarang aku sudah ada di rumah lagi. Tadi kita ke pusat, di sana ada pasar malam. Tapi aku tidak beli banyak, di sana hanya beberapa aja. Tapi di pusat juga ada toko Indonesia, jadi kita mampir ke toko Indonesia. Aku beli beberapa produk, beberi produk Indonesia ya. Dan sekarang aku mau liatin sama kalian beli apa aja. Aku di toko, nggak tahu tokonya apa ya. Oh ya, untuk ada mesin cuci. Oh, tokonya namanya toko The Rice Table. Rice is nasi, table is meja. Jadi meja nasi, nasi meja. Oke. Tapi sebelum aku liatin, jangan lupa ya langganan channelku yo. Biar ada penggemarnya, ayo penggemar. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan jangan lupa videonya di jempol. Ya, aku liatin sekarang. Aku beli dulu. Aku liatin dulu beli yang aku beli di di pasar malam. Aku beli ini. Beli kue lapis. Kue lapisnya ada tiga rasa. Aku belinya tiga rasa. Ada beberapa rasa sih. Aku cuma belinya tiga rasa yang aku enak sekali. Itu rasa amandel. Terus rasa natural. Rasa natural. Natural. Dan rasa pandan. Ini 5 euro. Ini ukuran yang kecil, ada ukuran yang sedang dan ukuran yang besar, harga beda-beda. Aku beli yang kecil aja, enak gitu. Aku pernah nyoba bikin tapi belum sesuai dengan seperti ini. Terus juga di masih pasar malam, aku beli abon. Dari sering makan abon waktu kecil, makan abon sama nasi aja udah enaknya. Aku liatin, hey ada abon. Dulu juga di tong-tong fair, di pasar malam juga ada abon, cuma aku nggak beli. Aku menyesal terus sekarang, makanya waktu ada di sini aku beli. Ini 10 euro, mahal ya, 10 euro. 3, langsung pala per satunya itu 3 euro berapa gitu. Terus juga aku beli minyak kayu putih, aku selalu pakai minyak kayu putih kalau aku masuk angin, flu, favorit aku dari kecil. Dan kalau ada bayi biasanya di kampungku gitu selalu kasih kayu putih. Enak baunya bayi ini. Waktu anak masih kecil juga aku lumuri bayi sambil dipijit gitu. Merek Caplang aku suka, tapi aku juga lihat merek lain sebelum aku beli ini. Aku lihat yang merek ini, hey ini aku perlu minyak kayu putih, tapi waktu aku lihat mereknya beda, minyak kayu putih merek gajah. Terus ini yang ini 3,50 euro, kayaknya 7,50 euro. Ini aku punya, kalau habis ada gitu. Terus di pusat juga, selain pasar malam ada juga pasar biasa yang jual-jual jual pakaian dan sebagainya. Dan juga ada toko Indonesia. Lama sekali aku tidak ke pusat, pusat pertokoan. Jadi aku mampir ke sana, ke pusat pertokoan. Ke toko Indonesianya. Dan oh ya, aku di pasar malam aku juga makan sama anakku sama suamiku di warung I Jaya gitu. Tapi dia tidak warung sebenarnya, dia catering, tapi di sana dia buka warung gitu. Aku pesen sate kambing. Sekarang aku sambil bercerita aku mau liatin beli apa aja di toko Indonesia. Aku beli ini untuk bikin lumpia, enak. Terus aku lihat ini, pengen bikin ini nyobain. Ini belum pernah tahu biye, terus mungkin harus dicoba. Terus aku beli daun jeruk purut, sebenarnya aku masih, tapi aku beli lagi. Ini 90 sen. Terus aku sekalian beli banyak cabai rawit karena cabai rawitku habis, tidak ada di di freezer. Jadi aku beli langsung 4 bungkus, satu bungkusnya 1,50 euro. Lebih murah di sini. Kalau di daerah lain, toko Indonesia dan toko Turukse dan Marokan itu mahal 2 euro. Ini 1,50 euro. Langsung beli 4. Kalau aku beli yang warna hijau, cabai warna hijau tidak pedas. Aku lebih suka yang warna merah. Terus aku beli sambal.
Yang ini di toko Ifon tidak ada lagi ya ini. Tapi di sini ada. Aku beli ini harganya 2 euro 2,85 sen. Tadi juga di pasar malam ada banyak sama, tapi aku nggak beli, bingung banyak banget. Dan aku malas nyobain, padahal ada sih untuk dicoba gitu. Terus aku beli ini jelly grass des yang ini yang hitam. Pernah aku beli yang hijau, warna hijau. Nggak enak. Kalau yang hitam mudah-mudahan aku tidak salah. Biasanya aku warna hitam gini. Terus mudah-mudahan enak yang ini. Terus aku beli kacang panjang, suka kacang panjang dimencok gitu. Enak aku sama nasi anget. Terus aku beli ABC. Ini ABC sambal, sambal ABC 2,45 euro. Kayaknya nggak tahu harganya. Enggak kelihatan di sini. Soalnya di ininya begini aja bonnya. Oh, biar ada nomor aja, nggak ada nama produknya, nama tapi hanya nomor, jadi tidak tahu yang mana. Terus aku beli, oh ya, ini ebi sambal goreng. Lihat, oh mahal sekali, 4,65 euro. Terus aku beli ini, ya lihat dulu ini, beli aku pernah makan pedas, mie pedas di video juga aku pernah bikin. Sekarang aku lihat ini Volcano. Volcano, aku mau nyoba like dua. Aku sekalian beli dua. 1,15 euro ini satu bungkusnya. Terus yang ini biasa hot chili. Kayaknya ini yang aku pernah hot chili. Masih biasa, tidak terlalu pedas. Jadi aku masih penasaran sama hot chicken chili. Yang terakhir ini mie. Itulah belanjaanku semuanya. Terima kasih sudah lihat. Jangan lupa ya. Dan di channelku. Ya, kalau belum kalian langganan di channelku, ayo, ayo berlangganan dan belnya ya, jangan lupa. Terima kasih.